Diusus bilang air cincau dong. Lo makan tuh air cincau. Yang lengkap, yang lengkap. Yang lengkap, gak bisa. Atau kehilangan teman. Salah, deh, udah salah. Oh, udah salah nih sama pertanyaan, jangan semangat. Salah, bohong. Curah. Bohong. Nih ya, nih Di, ini baru profesional nih, lihat nih. Pasti cuman buat mantan gak? Ingat gak waktu kita diam-diam ngekos, diam-diam pindah kosan, ingat kan? Itu pernah baru kejadian sih. Ini pertanyaannya emang nyindir ya, dari tadi loh, saya perhatiin. Halo guys! Welcome to Lima by Kuy Entertainment. Jadi kita mau ngapain sih Mandai di sini? Kita mulai kenalin diri kita dulu. Oh, ya. Oh iya, boleh. Fahrul. Hai, kenalin aku Fahrul. Aku berperan sebagai Sony di film Laura. Aku Amanda berperan sebagai Laura. Dan aku Fadia Lederus. Aku berperan sebagai Rico di film Laura. Oke, sekarang kita akan bermain Truth or It, yang mana peraturannya akan dibacakan ya. Yang pertama, jika ingin menjawab pertanyaan, pemain harus memukul bel. Dua, pemain tercepat yang memukul bel bisa menjawab, tetapi harus mengulang pertanyaan yang diberikan. Jika gagal... Pertanyaan! Belum! Belum! Benar-benar. Boleh gak? Berarti kalau aku kan ini kan ditiup ya, berarti harus dipukul gini ya? Gak usah. Boleh ini pertanyaan yang kita ulang harus persis sama atau enggak, intinya aja yang sama? Boleh intinya aja. Oke. Dia udah takut dihukum. Jika gagal mengulang pertanyaan, maka otomatis pemain harus memakan makanan sebagai hukuman. Yang kedua, pemain terakhir yang memukul bel atau meniup bel, maka harus memakan makanan sebagai hukuman. Yang terakhir, jika tidak ingin menjawab pertanyaan, pemain tidak perlu memukul bel, tetapi harus makan makanan sebagai hukuman. Okay. Sudah clear? Clear. Oke, okay, siap ya untuk pertanyaan pertama. Pernahkah kalian merasa dikendalikan atau dimanipulasi oleh orang sekitar? Kaget gue berisik. Kaget gue tadi. Pernahkah kita merasa? Ya ulang. Yang dapat menjawab Fadi doang. Sama Kaparul. Oh iya. Ya udah gak apa-apa. Kenceng banget. Oke, boleh diulang pertanyaannya. Pertanyaannya itu kan tadi pernah gak dimanipulasi ya sama orang sekitar? Aku pernah dimanipulasi sama boleh, orang sekitar gitu ya. Kalau aku pribadi tuh. kayak dia melakukan kesalahan tapi dia memanipulasi seakan-akan geli. Seakan-akan aku yang salah itu. Dikendalikan atau dimanipulasi ulang sama dulu orang. Pertanyaannya enak ini aja. Ini yang lengkap benar. Lengkap loh. Dikendalikan dan dimanipulasi oleh orang itu pernah. Ya. Sorry. Harus diceritain yeah. Ya. Duh, enggak diceritain makan lagi. Yeah. Waktu itu pernah sih sama teman, jadi kayak lebih tepatnya kejadian yang seharusnya tidak diceritakan dengan benar. Jadi kayak diputarbalikkan fakta gitu loh. Jadi seolah-olah diceritain ini gue yang jahat. Itu baru kejadian beberapa minggu lalu. Thanks. Kayak boleh sebut? Enggak usah. Oke, sudah terjawab. Fahrul sedang tidak baik-baik saja ya. Itu ada cairannya. Oh, oke. Okay. Sebentar, tunggu. Hitungan ke 3, 2, 1, silahkan dibuka. Oh. Ini, coba ke sini ya. Oh, ada 3 gelas loh ini. Berarti oh, ini buat kita masuk ke satu ya? Enggak ya? Enggak gitu dong. Enggak aja. Aku boleh cium gak? Boleh. Perpitam. Kayaknya tuh ini air, itu loh. Tau gak sih? Itu loh. Yang ada di es buah. Cincau. Air cincau gak sih? Enak dong berarti. Enak dong berarti. Katanya kayak ayam gitu kak. Ini kayak air cincau. Enak dong. Cobain dulu biar kamu tahu gitu itu apa. Atau kayak cobain dulu. Enggak. Cobain. Ini yang penting halal kan? Halal. Ini boleh diminum kan? Boleh, itu air biasa. Coba ini kayaknya sepi banget nih. Air lo aja. Coba ya. Diusus bilang air cincau dong. Lo makan tuh air cincau. Kenapa? Coba apa air cincau ya? Lu aja deh. Pahit banget ya. Apa sih? Sumpah kak, ini apaan kak?
Ini tiga-tiga sama? Sama. Kenapa? Jamu. Ini itu jamu? Jamu. Cincau apa ini? Cincau. Buat Cina gak sih? Enggak, itu jamu. Jamu brokowali ini... gitu. Brokowali? Iya. Itu pahit banget. Sumpah, gue cuma nyicip doang, kayak cuma lidah gue doang yang gitu. Sabar ya, jadi di film dia nangis mulu. Bikinnya juga dibikin begini, sabar Manda. Cobaannya emang ada aja kalau mau nikah nih. Sabar. Wah, oh, gila sih. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Kak Amanda masih ngerasain hukuman sebelumnya. Pertanyaan yang kedua. Apakah kalian lebih takut kehilangan pasangan atau takut menghadapi kenyataan bahwa hubungan kalian tidak sehat? Gue duluan. Yes. Kak Fadi sama Kak Amanda. Pertanyaan lebih takut kehilangan pasangan kan atau yang lengkap. Yang lengkap enggak bisa. Atau kehilangan teman. Salah deh, dia salah. Oh, dia salah nih sama pertanyaan, jangan semangat. Salah. Udah makan. Oke, kamu. Lebih takut kehilangan pasangan. Satu lagi. Atau berada di hubungan yang toxic. Betul. Gila, gue bagus banget. Oke. Enggak, karena temen-temenku. Enggak, udah lo salah tadi. Boleh Manda yang jawab dulu enggak? Silahkan Manda. Ini udah bener kan? Tapi aku udah lupa apa tadi. Lebih takut kehilangan pasangan atau menghadapi kenyataan bahwa hubungannya toxic. Oke. Aku itu lebih takut berada di hubungan yang toxic. Boleh dijelasin? Karena kalau misalnya aku berada di hubungan yang toksik, aku tahu aku udah harus keluar dari hubungan itu. Jadi aku akan kehilangan pasangan aku juga. Jadi kayak itu nomor satunya sih. Dan aku nggak akan mau berada di hubungan yang toksik. Yes. Siapa ya? Karena, iya kan? Karena mungkin ya nggak perlu dijelasin kali ya. Iya. Gitu. 3, 2, 1, silahkan siapa ibu. Masalah? Ah, ini cincau? Enggak. Itu minuman lo tadi dibikin jelly. Enggak tahu, gue gak bisa baik tahu. Gue gak bisa nih. Cincau? Iya kan? Tadi juga bawa cincau. Tadi Amanda Rawls pas ngendus ya, dia bilang, ini orang pinter loh, Dik. Salah loh, apalagi lo. Orang pinter. Coba. Oh, banyak lagi lah. Oh, cincau. Sama. It's okay. Itu cobaan orang cantik sayang. Sebel banget. Enak. Beneran gak sih? Beneran. Cuma acting ya? Enggak, mau lagi. Cuman gue. Ini sendok lagi nih. Oke, yang ketiga. Apakah kalian pernah menyadari bahwa perilaku kalian mungkin berkontribusi pada toksiknya hubungan kalian? Belum keluar pertanyaannya. Soalnya itu nggak ada di peraturannya. Siap lawyer. Udah. Kak Amanda sama Pak Paul tadi agak ragu-ragu mau jawab apa enggak. Aku yakin untuk menjawab. Aku jawab. Tadi sebenarnya Kak Amanda sama Kak Farul. Tapi karena Farul ragu-ragu, jadi aku ya. Ayo, Manda dulu betul gue. Mau jawab? Iya. Oke. Manda dulu. Aku masih ingat pertanyaannya. Aku dulu deh. Pertanyaannya tadi, menurut kamu, diri kamu tuh berkontribusi juga gak sih kepada toxic relationship itu? Betul. Udah hukuman deh. Kenapa? Begitu sih? Gak bisa jawab. Gak bisa jawab ya? Aku juga gak mikirin sih bisa jawab atau enggak. Boleh Kak Amanda jawab? Gak bisa. Masih mencoba untuk menjawab diri. Aku percaya iya. Kenapa? Boleh disebutin? Kadang tuh kita secara nggak sadar juga. Aku nggak tahu ya. Aku nggak mau bilang like selalu atau gimana. Tapi maksudnya most of the time, kenapa hubungan itu bisa toxic? Itu pasti karena kedua belah pihaknya gitu loh. Tapi nggak tahu juga. Aku juga nggak tahu. Aduh. Tapi mungkin karena mungkin yang ini terlalu menuntut banyak hal atau kurang komunikasi yang baik segala macam, dan aku percaya hubungan yang baik tuh yang sehat karena dua-duanya tuh punya komunikasi yang baik lah, jadi harus work both ways gitu, nggak bisa sendirian aja. Jadi itu
betul. Amanda pernah ngerasa nggak perilaku Amanda juga mungkin berkontribusi di hubungan toksik Amanda mungkin? Atau mungkin yang pernah dulu? Oke. Okay. Benar-benar. Jadi dulu aku pernah punya pacar, itu toksik parah. Cuma 3 bulan sih pacarannya. Nggak mau nyebut merek. Tapi itu toksik banget, kayak gaslightnya parah dia, dan aku selalu ngeblame dia. Tapi sekarang aku bisa bilang kalau ternyata nggak sepenuhnya salah dia. Dulu juga aku orangnya reaktif banget gitu, jadi kayak aku ngefuel egonya dia, aku ngefuel fire-nya dia. Jadi itulah yang terjadi. 3 bulan ngekos Manda hubungan bercanda banget masih kecil, 3 bulan masih kayak kecil. SMA lah gitu. Ini gue udah liat wujudnya. Oke, 3, 2, 1, silakan dibuka. Oh, wow, roti pakai kecap. Ya. Wow. Hah? Roti manis ini. Wow. Ini kecap. 3 nih, lu makan 1. Eh, mana? Boleh dimakan. Aku mau cium doang, boleh. Ya lu sebentar, lu kan mau cium doang nih. Gua mau kurangin kecapnya deh. Karena gua alergi kecap. Kecapnya merek apa sih? Jelek banget baunya. Kecapnya bagus. Cuma. Hah? Apa sih ini? Kayak kurang sedap gitu bau kecapnya. Aku makan ya guys ya. Ya. Ini aku makan ya. Eh bohong banget. Ih ampun. Ini ya, ada ini. Ada ini. Banyak apa? Curang. Bohong. Nih ya nih di. Ini baru profesional nih. Lihat nih. Ini kalau di film Netflix nih udah film-filmnya. Normal. Normal. Orang gila lu berarti lu. Dia sampe nangis. Apakah yang buat gua kampung ya, apa aja masuk kali ya. Jadi, nah. Ya udah kecap sama ini. Dia nangis banget loh. Si sakit lagi nih. Ini kayak kecap asin ya? Bukan nah, manis. Kecap manis. Ini bukan kecap asin ya? Nanti kayak mereknya habis ini kantor kecapnya. Ini apa gak? Langsung aja. Hah? Kok baunya beda? Dengik tuh. Dengiknya. Enak-enak tapi enak. Oke. Ya lo aja mas semangat lo sana. Makasih ya. Oke. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian sangat menyayangi pasangan kalian tetapi keluarga kalian menentang hubungan tersebut? Itu beneran kehidupan gue. Oke. Kak Amanda sama Kak Fahro. Oh yes. Anjir. Boleh diulang pertanyaannya dari Kak Fahro gantian. Apa yang kalian lakukan? Oke, okay, kalau kalian lakukan. Kok ingat pertanyaannya ya kak, jadi kalau masih ada studi banding boleh. Aku? Apa sih Manda? Gantian. Coba Manda dulu. Kayaknya tadi ngomongnya pelan deh. Soalnya ini kenceng, apa maaf ya coba Manda. Apa yang kalian lakukan kalau misalnya, keluarga kalian nggak bisa ngomongin kalian? Mana gue pukul? Salah. Bener kan? Salah. Itu nggak, kurang ada satu kurang lagi. Oh tadi jadi banyak kurangnya juga bisa loh. Tapi gue yang ini gue inget banget. Mau digantiin Kak Fadi? Boleh banget. Enggak. Boleh. Apa yang akan dilakukan? Apa? Udah Kak Fadi aja. Kak Fadi ya, apa yang akan aku lakukan ketika aku sayang sekali sama pasanganku tapi keluarganya menentang hubungannya. Oke, lebih lengkap ya. Tapi saya masih betul. Ini in general berarti aja ya. Kak Amanda dan Kak Fadi yang jawab. Nanti boleh kok jawab juga, tapi tetap makan. Iya. Masya Allah. Boleh dijawab? Ya. Jawabannya kalau menurut aku ya, ini in general. Kalau pasangan misalkan apalagi udah nikah, tapi keluarga suka, mestinya keluarga itu juga harus suka dan sebagai laki-laki harus melindungi si pasangannya. Karena sesama pasangan ini harus saling melindungi. Gitu. Setuju. Security loh melindungi. Itu kan Mbak Mandaro silakan. Oh ya, kalau aku sayang dengan pasangan aku, tapi keluarga nggak menyetujui dengan aku. Aku akan kabur dari rumah membawa okay. Pasanganku. Okay, tapi ada ekstrim ya. Enggak lah, aku akan membicarai dulu. Iya. Sebagai orang yang bijak gitu, aku akan ngobrol dulu sama keluarga. Kenapa nggak setuju? Gitu. Kalau kira-kiranya masuk akal nih, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak juga. Maksudnya ya kita cari kompromi lah gitu. Oke. Cuma kalau ternyata nggak make sense, alasannya tuh nggak masuk akal.
ya udah aku akan tetap perjuangin cintaku. Betul sekali. Ya, gimana kalau Kak Farul, kayaknya tadi ada yang mau diutarakan? Nggak ada sih, cuman buat mantan nggak ingat gak waktu kita diam-diam ngekos, diam-diam pindah kosan, ingat kan? Itu pernah baru kejadian sih. Ini pertanyaannya emang nyindir ya, dari tadi loh, saya perhatiin, mana keluarin makanan di cepet, makasih ya Manda. Sama aku cuma ngasih tau netizen, tapi ya mirip-miripin aku sama Manda, aku gak suka, karena Manda takutnya risih juga kan. Ya silahkan mas. Oke, 3, 2, 1 silahkan. Oh. Oh, enak banget. Enak dong. Ah, iya kan. Ya, terus ini aja. Ini permen ya, permen asam. Permen monyet, asam banget ini, ya kan? Enak, enak. Aduh. Enak. Bener enak gak sih? Gak tau. Mau coba kali ya? Boleh, boleh, boleh. Gak sih, gue gak mau ini. Sour, sweet. Ini enak banget. Iya, curang banget nih. Gila nih. Ini tuh punishment untuk orang-orang yang gak pernah melukai hati orang. Ngerti gak? Beda sama kalian. Di film kan lo berdua bikin sakit hati orang mulu. Kalau gue enggak. Lo dimakan juga. Umat-umat gue. Ya kawan deh. Enak lagi. Nah, kan nyangkut kan gue juga lagi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dengan makanan punishment terakhir juga. Boleh didengerin baik-baik. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah punya mantan yang toksik? Sebutkan cinta. Belum. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah punya mantan yang toksik? Sebutkan ciri-cirinya dan jelaskan perilaku buruk mantan kalian. Ya. Apakah kalian pernah punya mantan yang toksik? Jelaskan perilakunya dan sifat-sifat buruknya. Terus. Hmm. Coba ulang dulu pertanyaannya. Pertanyaannya. Kayaknya dia lupa. Apakah kalian punya mantan yang toksik? Toksik? Apa toksik? Toksik terus kayak apa perilakunya ya? Sebutkan perilakunya. Gitu. Oh iya. Oke, silakan. Kalau aku. Aku mantan gak ada sih. Ya. Paling kayak mantan cinta monyet doang ada itu. Toksik ini juga. Enggak sih. paling cuman ini aja kak. Aku pernah di hide di secondnya. Terus. Oh enggak, pokoknya dia tiba-tiba jalan naik motor sama atau cowok kakaknya atau bukan. Tapi dia nge-hide aku. Cuman kan aku kayak udah bodo amat ya. Kayak, itu masih pacaran? Masih pacaran. Cuma dah, I don't give a shit, bro. Itu bukan toxic sih, lebih ke ngambek sih. Kalau gue perhatiin ya. Lo di hide ngambek sih dia. Itu red flag sih. Pernah punya mantan toxic. Ih, sebenernya gue udah kayak orang-orang penting gitu. Pernah punya mantan toxic. Sebutkan perilakunya. Ciri-cirinya? Cerminan gue ke dia sih. Gue kasar, dia kasar. Jadi kita sama-sama toxic. And I love to do that. Bener dong yang aku bilang tadi kan ya kan, pasangan tuh toksik karena dulunya toksik, enggak selalu. Iya, enggak selalu gitu. Enggak selalu. Lebih ke emang semakin toksik tuh kayak ada bumbu-bumbu seru gitu dalam hubungan. Paham. Itu toksiknya toksik, bukan yang sampai gebuk-gebukan, sampai berdarah, sampai jual rumah, enggak. Toksiknya cuma toksik-toksik kayak lo enggak boleh punya teman selain gue. Gitu. Lo enggak boleh ketemu. Oke, baik. Padahal belum nikah ya. Iya. Nikah? Ya, belum menikah. Silakan kalau udah nikah tapi nggak apa-apa ya begitu ya. Silakan untuk Amanda ya. Abis itu kayak ada bling-bling kayak bentar ya. 1, 2, 3. Ya, 2, 1, silakan. Oh enggak. Lu nggak mau lihat? Oh my god, oh my god, oh my god, nggak bisa ini. Lo makan tuh telur setengah matang. Oh akuarium nggak mau makan lo. Nggak, ini adalah makanan yang paling aku benci. Suka. Benci. Aku kalau makan telur harus matang, gak bisa setengah matang. Iya. Kalau enggak, gue muntah. Omega apa? Omega. Oh, omega kok gak amis? Coba dikit aja, dikit. Putihnya aja. Lu aja yang cobain gimana? Lu cobain dulu, omega gak seamis itu. Gue gak mau ikutan, gue mau lihat. Kan mau bukan yang dihukum. Ya, di kuningnya gedein. Gue bilang kayak kalau lu suka gak ini? Setengah matang ini? Enggak. Lu suka ya? Iya, suka.
Ini pada kampung deh. Suka semua deh. Mukanya pada bule tapi kampung ya. Ini omega tuh enak buat setengah matang, cobain dulu. Ayo, Adek. Adek, diwakilin apa hubungannya? Bisa. Bujuk dulu dong, bujuk. Oke, segini aja dulu hari ini. Coba bareng-bareng. Sarapan tadi. Aku hari ini tadi apa ya, Ben? Cuman 2 butir. Enggak putihnya coba-coba nih. Aduh, aku jijik banget. Ini nih yang ini agak matang, itu mentah banget. Ini yang agak matang nih. Nih. Oke, kalau aku enggak bisa makan, ada hukuman lain enggak? Ada. Nyanyi ada. Sambil joget. Oh. Aduh, Mandel lu cakep jangan kayak gitu deh. Udah mendingan makan deh. Makan melepehin dapet gitu. Tisu. Aman darah lu takut muntah. Tolong dong, Mas. Gimana mau nyanyi sambil joget? Nah, iya. Ini. Ya kan, gak seamis itu kan? Oh, me. Ini orang beneran bisa makan kayak gini ya? Mada kok lu siang-musnya tadi? Lu dapet broto wali, dapet telur setengah matang. Emang muka cantik itu gak menentukan nasib cantik ya? Oh, gila. Film Fast Furious tuh si Dwayne Johnston. Dwayne Johnson. Dia 5 telur gini mentah. Langsung dikucuk-kucuk minum. Ya udah tuh tiru tuh. Atlet kan emang bagus juga gitu tuh. Kan. Kak, aku boleh minta permainan tadi gak? Bekas hukuman aku, kayaknya buat ngilangin ini ya. Jadi itu dia tadi, Games 5. Dan sekarang kita mau ngediskus sedikit sih tentang film Laura yang akan segera tayang tanggal 12 September ini. 2024. Gimana tadi? Kalau dari aku ya, menurut aku kalian harus banget nonton ini. Karena film ini gak cuma menceritakan seorang Laura, tapi juga seorang pejuang. Iya. Seorang pejuang, terus juga film ini dibuat dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati gitu dari semua pemainnya. Dan apalagi ini juga film pertamanya Fahrul Hadid ya. Oh iya, oh my god, ini film perdananya. Ada fun fact loh. Apa? Waktu itu aku pernah nanya Iren, waktu pertama kali baru kenal Iren, aku pernah nanya, film Laura ngapain sih? Aku tuh pernah nanya Iren. Oh, ini sebelum? Sebelum syuting, sebelum casting semua. Terus? Jadi aku pernah nanya, film Laura apaan sih Iren diproduksi? Belum tahu deh, dia bilang kayak gitu. Oh, ternyata gue salah satu pemain yang luar biasa. Thank you, Padi udah highlight gue. Thank you. Kalo kan wajib nonton sih, ini seru banget sih. Ceritanya, pertemanan ada, percintaan ada. Kekeluargaan juga ada. Betul. Pokoknya semua jadi satu di sini. Sedih, senang, semua jadi satu. Dan di film ini juga enggak semuanya serius, karena ada karakter yang meng-ice breaking juga, yaitu karakternya si balik lagi Fahrul. Pokoknya tapi Manda luar biasa loh. Sampai komen-komen netizen kayak ini bukan Manda, ini Laura. Berarti udah actingnya udah. Tepuk tangan juga dong buat Manda. Jangan lupa nonton film Laura tanggal 12 September. Hanya di bioskop. Thank you for watching.